Kami, Forkopimda Kabupaten Balangan dan segenap elemen masyarakat Kabupaten Balangan berkomitmen. Satu, menolak unjuk rasa anarkis dan menjaga persatuan kesatuan NKRI. Menolak unjuk rasa anarkis dan menjaga persatuan NKRI. Dua, tidak terpengaruh dengan berita-berita hoax yang memprovokasi. Tidak terpengaruh dengan berita-berita hoax. Tiga, mendukung Polri dan TNI menindak pelaku kerusuhan. Unjuk rasa yang anarkis. Empat, melaksanakan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Lima, menciptakan situasi yang kondusif di Kabupaten Balangan. Hari ini kita Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat melaksanakan kegiatan deklarasi bersama menolak unjuk rasa yang anarkis. Di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 memang masyarakat berhak menyampaikan aspirasi di muka umum. Akan tetapi di dalam menyampaikan aspirasi tersebut itu juga harus beretika dan sopan. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan dengan anarkis. Di sisi lain, kita bisa melihat bersama banyaknya kegiatan unjuk rasa yang ditumpangi oleh pihak-pihak ketiga sehingga melakukan kegiatan-kegiatan demo yang tidak beretika. Oleh karena itu, kami Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat berkomitmen untuk menolak itu semuanya. Tujuannya adalah untuk menjaga kondusivitas di wilayah Kabupaten Balangan. Ini sebenarnya pembelajaran buat masyarakat secara keseluruhan. Untuk Kabupaten Balangan sendiri, alhamdulillah masyarakatnya sangat luar biasa. Saya apresiasi sangat luar biasa. Dan Kabupaten Balangan insya Allah selalu kondusif. Kabupaten Balangan benar-benar melaksanakan hal itu. Adapun nanti kejadian dengan momen yang sangat luar biasa ini, itu adalah menggambarkan dan harapannya. Dan kami pemerintah Kabupaten Balangan sangat mengapresiasi kegiatan hari ini. Tentunya ini kan berdampak untuk tidak terjadinya demo yang anarkis gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.